Anonymous. Bila lawa nak datang pick up abang? Macam mana pukul apa? Pukul 8:30. Yang baru masuk boleh lah bagi-bagi like. Siapa yang setia sangat dengan live saya ni? Saya tengok ada dua orang dalam live saya. Komen-komen lah. Nanti saya buat yang hidden lah pula. Saya dah cuba buat yang V-shape kan. Tapi bagi saya macam tak memuaskan. Saya sedia jahitan lah. Saya tak tahu sebab saya pakai mesin ni. Agak mesin dah lama. Jahitan ni macam tak berapa nak ni lah. Okay. Lagi nak borak pasal apa? Boleh kongsi-kongsi. Tengok saya tidur je lah. Ngantuk saya. Apa yang ada dalam live pagi ni? Eh, kau semua pakai tidur belakang. Eh, nak saya review niqab ke? Nak saya tunjuk satu-satu saya punya niqab ke? Boleh je. Tapi saya mengantuk sebenarnya. Saya buat video je lah. Boleh tak? Tapi sementara nanti tidur ni. Tapi saya mengantuk. Tak tengok ni kat bawah ni bagi tahu lah. Mira Nasir, ada lagi ke yang masukkan saya? Ke memang saya nak memang sebut nama seorang-seorang Airman Ensum. Oh, tak ada dia. Saya nak berkaci. Siapa yang baru masuk boleh bagi-bagi like. Kalau nak tanya apa-apa boleh tanya. Kalau nak saya reviewkan ni kot bodoh boleh. Bagi tahu je.
dimurahkan, insya Allah amin, semoga rezeki Allah pun dimurahkan Rozana. Eh, saya jawab salah betul, salah. Okay, boleh komen-komen. Terima kasih kalau dah like dan follow saya. Oh, terima kasih kalau siapa yang tak Rozana, terima kasih follow live saya. Eh, follow live, follow saya. Terima kasih mana yang dah follow. Saya high sikit ini. Mengantuk, tak tahulah. Sebab anak-anak masing-masing pagi, pukul 1 pagi pun nak tidur. Eh, saya asyik hanyut nak sahur. Nak sahur je hanyut, nak sahur je hanyut. Okay. Terima kasih yang dah follow saya, yang bagi-bagi like. Terima kasih. Ada tak tips macam mana untuk mengapal? Saya payah lah nak mengingat. Saya buat ingat-ingat ni payah betul. Sekarang saya tengah nak menghafal ilmu. Ada tak tip-tip untuk menghafal? Ngantuknya ya Allah. Saya left kejap je lah kot ya. 9 tu 9 tu saya left tadi pun. Sekarang dah berapa jam? Sekarang setengah jam pukul 9 setengah ke 10 ke. Saya end my life. Dengan anak masih tidur.
membaca. Saya tengah membaca. Nak tanya boleh bagi tahu. Saya duduk ni duduk Pahang. Masam Rosana duduk mana? Oh ada Rosana. Tak ingat kan dah keluar dah tadi. Rosana. Nak panggil apa? Rosana. Berminyak lah tadi mulu. Tak roti pelantar tadi. JB. Tanah mau buat apa? Semalam baru akak buat kawan. Yalah buat kawan lah kan. Adik tu nama Milia semalam. Hari ni jumpa Tanah pula ya. Ada juga orang yang teman saya hari ni. Semalam pun ada petang semalam. Pagi semalam sendu. Tak berat sangat. Pagi semalam saya buat apa? Oh pagi tak boleh nak buat ni sangat. Anak bangun. Kita lebih kurang lah. Saya pun nak masuk 30-an. Ingatkan adik lagi. Yang semalam tu adik lagi. Semalam 19 umur dia. Zana buat apa? Kerja ke? Dia suri rumah ke apa ke? Saya jual nikap dengan pudah. Dudung bawah aku ada tapi tak buat banyak sebab bagi saya jahitan baby sim saya tu kurang apa? Kurang kemas. Oh ini Jumaat eh. Cipi cuti Jumaat ke? Cipi Jumaat eh? Oh padan lah tadi ramai masuk. Ini cuti. Alah. Eh ini Jumaat ke? Oh betul lah ini Jumaat. Baiklah ilah orang saya ingat ini habis. Baiklah dah cuti kan. Duduk lepak-lepak. Eh saya jual apa lagi? Saya jual hand soap. Hand soap ada nak tengok hand soap? Apa lagi saya jual? Hand soap ada, makeup ada, produk ada. Lepas tu yang macam baju ni saya affiliate je. Baju ni sedap selesa. Apa yang nak cakap pasal baju ni? Kalau macam saya kan ada anak kecil kan. Jadi kalau baju dengan seluar ni okey lah. Kalau saya pakai jubah tu rasa macam payah sikit. Yelah kadang kita nak duduk bersila kan. Orang kata nak apa angkat kaki, ngangkang apa semua payah. Kadang nak kejar anak lagi kan. Jadi kalau pakai baju ni dia macam jubah tapi terbelah lah. Bagi saya lah. Sebab labu juga baju dia tu. Lagi apa? Apa orang nak tengok? Semua ada kat beg kuning tu. Yang makanan tu pun ada apa? Panipuri. Saya suka panipuri tu. Favorite saya. Tapi saya tak beli lagi dia punya kopok tu. Tak boleh lah nak review. Kopok tu dah habis. Kopok tu saya beli tahan lah.
3-4 bulan sebab sekali makan tak ada lah makan dia sangat. Tapi kopok dia anak saya suka. Dia makan macam tu je. Tapi kopok dia keras sikit. Dia tak macam kopok yang kopok keping yang kita beli tu kan. Tak macam yang kopok Terengganu tu. Kopok dia keras. Sebab yelah, pernah makan tak panu puri? Panu puri tu isi dia, dia bulat tau. Lepas tu kita akan pecahkan kat tengah dia, masukkan isi kentang. Lepas tu dia ada air, air apa ni, awak asam jawa, air asam jawa. Tapi kalau saya tak adalah pakai air asam jawa sebab saya blend ni daun ketumbar. Ah, lepas tu masuk kat asam jawa sikit. Asam jawa ni sikit je. Tapi dia bagi air asam jawa. Tak apalah, nanti boleh try. Nantilah kalau saya beli. Saya nak beli pun sebab kalau saya beli sekarang nanti nak kena bawa balik kampung pula. Saya asal Kelantan. Duduk Pahang ni duduk dengan suami. Bulan 12 lah kot insyaAllah saya balik Kelantan. Mak saya ajak meniaga ni. Mak saya dah pencin. Dia ajak meniaga apa, budak-budak sekolah. Rumah saya tu dekat depan sekolah. Tengah tunggu rumah kedai siap. Mak saya buatkan rumah. Tak ada dah rumah sangat. Ada satu bilik, satu bilik air. Lepas tu fokus dia untuk meniaga lah. Okay, bilik tu macam untuk saya dengan anak-anak tu lah. Apa lagi?